Pom-pom. Kenapa, Bang? Oke, viewers. Gue kembali ngeliput anjing gue ini. Namanya Pom-pom. Yang kemarin dia genap setahun di tanggal 3 Maret. Nah, sekarang lagi seneng banget dia sama bonekanya. Yang matanya hilang. Gue heran ya, ini cowok suka sama boneka. Tapi gak apa-apa ya. Nah, itu anjing gue yang paling baik. Sini dong. Yep. Nah, ini mata boneka sampai hilang soalnya kemarin dia sempat makan mata boneka, hampir ketelan ketenggorokan, sampai gue congkel pakai jari, untung keluar mata bonekanya. Ini si super bandel ya. Oke, Bang. Tarik terus. Yang tertinggi ya. Bom. Ya, pasti Irwan. Kalau yang kurang maksimal penampilannya malam hari ini, menurut Bunda Rita? Kalau kurang maksimal, kayaknya saya nggak etis untuk menjelaskan malam hari ini. Lihat aja nanti. Baik, oke, terima kasih. Pak Inul, kira-kira menurut Pak Inul siapa yang mendapatkan poin SMS tertinggi? Irwan. Oke. Yang penampilannya kurang maksimal dan bisa, mudah-mudahan diharapkan bisa mengejar esok hari. Siapa? Capek, diam. Mudah-mudahan dia masih bisa stabil, bisa bertahan buat Irwan. Tetapi kalau saya harus memilih siapa yang terjelek malam hari ini, saya rasa saya tidak bisa bilang. Mudah-mudahan kalian semuanya tetap semangat karena kompetitor. Mungkin Pak Inul, mohon maaf, bukan terjelek ya, tapi kurang maksimal lah penampilannya. Iya, kurang maksimal. Enggak, saya tidak memilih salah satu dari mereka. Oke. Salam buat dog lover sedunia ya. Tetap katakan tidak untuk daging anjing. Say no for dog meat. Bye. Pom. Hey, say goodbye. Dadah, Bom. Bye.